Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Azman bin Abdul Rahman daripada, kalau ikutkan daripada Salat Tinggi, Selangor lah. Kenapa saya datang ke klinik ni? Saya ingat klinik happy ni kalau diikutkan nama pun dah happy. So, walaupun kita datang kat sini, sepatutnya kita akan happy lah. Daripada mula-mula kita nak apa daftar tu sampailah kita menerima rawatan gigian kita. Pada hari ini saya buat rawatan yang berkaitan dengan apa orang kata cabut gigi, gigi apa, gigi bongsu saya macam apa tak apa nak elok dan sebagainya. So hari ini saya buat rawatan cabut gigi bongsu saya dan alhamdulillah lah, maknanya proses rawatan tu agak mudah dan cepat. Kenapa saya pilih klinik Happy? Kalau diikutkan kita kat Malaysia ni banyak klinik-klinik buatkan nama dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu klinik yang saya fikir kita perlu datanglah ke sini dan sama-sama datang, dan maknanya kemudahannya selesa, tempatnya selesa, dan doktor ada doktor lelaki, ada doktor perempuan. So boleh pilihlah yang mana yang nak patuh syariah, yang mana selesa dengan perempuan, mana kalau perempuan ada doktor perempuan, yang lelaki boleh lelaki dan sebagainya. Saya ni kalau ikutkan ini pengalaman pertama lah cabut gigi. Dan sebelum hari ni pun, sebelum kita nak cabut gigi pun kita kena buat apa X-ray gigi. Saya pun tak pernah tahu ni macam mana X-ray apa gigi ni. Tapi hari ni lah pengalaman pertama kita belajar tentang ilmu apa, ilmu gigi ni, ilmu yang berkaitan dengan X-ray. Dan alhamdulillah maknanya lepas X-ray kita tengoklah apa yang penyakit yang gigi kita ni. So dah kena pasti penyakit kita ni baru mudah untuk doktor buat rawatan. Jadi dari situlah rawatan tu berlaku. Nasihat saya kepada pesakit lain, biasanya orang sakit gigi ni dia risau, kadang-kadang dia tak tahu pun sakit gigi. Tapi dah lambat, barulah datang. Tapi dah lambat datang ni mungkin dah kesan dia dah besar, dan mungkin kalau kita datang awal mungkin penyakit tu, cabut gigi atau penyakit tu boleh selesai dengan baik. Tapi kalau kita lambat nanti lagi lambat lah, mungkin lagi sakit bila kita cabut gigi. Itu kena cepat-cepat lah datang gigit gigi kalau ada masalah gigi. Akhirnya saya nak ucapkan penghargaan lah kepada satunya, kepada owner apa, owner klinik Happy ni yang mana menyediakan perkhidmatan untuk semualah, khususnya untuk orang yang sakit gigi. Seterusnya hari ini saya dirawat oleh Dr. Irfan. Semoga kita doakan lah, semoga klinik Happy ni sentiasa happy lah. Orang datang pun happy, orang yang bekerja pun happy, dan akhirnya mendapat tu lah apa orang kata maju jaya dan terus terus berkembang dan dapat membantu lah mana-mana yang sakit gigi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.